الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين كتاب 62 قال المصنف رحمه الله تعالى ومن المعجزات التي ذكرها القران الشريف خروج ناقة من صخرة على يدي سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه قومه ذلك حتى يؤمنوا به فمن يسمع هذا الخبر ويكون مصدقا بوجود الله القادر يكفيه للتصديق بجواز ذلك أن يتصور عجائب صنعه تعالى وأنه قادر على قلب التراب حيوانا وتحويل المواد الى صور مختلفه. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Pertama sekali syukur kita pada Allah Taala, masih Allah Taala anugerahkan pada kita kelangsungan hayat hingga ke hari ini, bahkan diberikan segala sifat kesempurnaan pada kita selain pada hidup, diberikan nikmat ilmu, nikmat iradah, nikmat ada keupayaan, ada kebolehan melihat, mendengar, berkata-kata dan segala panca indera yang ada pada kita, termasuk dalam bab merasa, menyentuh, membau. Allah Ta'ala masih anugerahkan dan berikan segala nikmat tersebut secara langsung tanpa ada perantaraan kepada kita. Alhamdulillah, syukur juga kita ke Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala jadikan kita, bangkitkan kita, lahirkan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertuahnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan dua sebab. Pertama, sebab Islam yang alhamdulillah kita dah Islam sejak pada lahir lagi. Sebab kedua adalah boleh membenarkan di hati, boleh tasdik qalbi apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita boleh tasdik qalbi itu, sekalipun sekadar tasdik qalbi yang taklidi, yang hanya mengikut apa yang telah kita dengar sebelum ini. Kadang-kadang pengetahuan pun tak cukup, dalil pun tak kuat, tapi Allah Ta'ala jadikan kita boleh mengia membenarkan kesemua ajaran Nabi SAW itu. Ini semua limpah kurnia dia. Dan kita alhamdulillah Allah Ta'ala berikan keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah, boleh pula untuk berada dalam satu majlis ilmu untuk kita belajar dan memahami bab-bab akidah ni, bukan saja dengan kaedah tauhid yang taklidi, tapi tauhid yang arifi, yang tahqiqi, yang dengan ilmu, dengan berdalil dan berhujah untuk terus kita berpegang di atas apa perkhabaran yang dibawa datang oleh Nabi SAW agar mengekalkan status Islam dan iman kita, insyaAllah. Apa yang kita nak sambung muka surat 62, masih bicara bab mujizat. Kalau hari itu kita bicara mujizat-mujizat berkaitan dengan Nabi Musa AS, yang ini alih sikit tentang bab mujizat kepada seorang lagi Rasul yang Allah Ta'ala berikan salah satu mujizat yang agak besar juga dan masyhur kisah dia. Itulah kisah mujizat Nabi Saleh yang Allah Ta'ala keluarkan seekor unta yang besar daripada seketul batu. Jadi dia kata, وَمِنَ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقُرْآنُ الشَّرِيفُ, sebahagian daripada mujizat-mujizat yang menyebutkan mujizat ini oleh Al-Quran yang mulia itu, sebahagian daripadanya ialah khuruju naqatin, adalah keluarnya seekor unta, unta pun unta betina, min sakhratin, keluar daripada seketul batu pejal yang besar. Dan keluarnya unta ini ala yadi sayyidina salihin, di atas tangan Nabi kita Saleh alaihi salatu wasalam. Baik, dia keluarkan unta ni pun pasal apa? Indama talaba minhu qaumuhu zalika.
tatkala ataupun ketika mana menuntut, mohon, mencabar daripada Nabi Saleh ini oleh kaum dia. Zalik akan demikian itu, demikian khurujun naqatin min sakhrah, keluarkan seekor unta daripada batu yang besar. Jadi kisah Nabi Saleh ni memang kaum dia tak terima tentang dakwaan Nabi Saleh ni adalah seorang Nabi Rasul. Jadi dia mohon mukjizat dan dia mohon satu benda untuk membuktikan kebenaran dia. Jadi antara yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk membuktikan bahawasanya benar ini adalah utusan Allah Ta'ala, dia lah Rasulullah, Allah Ta'ala jadikan satu benda pelik luar biasa yang dinamakan mukjizat. Jadi mukjizat tersebut kaum dia yang minta. Baik, bila minta supaya keluarkan unta daripada seketul batu yang besar tu, Nabi Saleh pun minta hatta yu'minu bihi, sehingga berimanlah kaum dia bihi binabi Saleh, bihi bi Saleh, dengan Nabi Saleh. Baik, jadi asal kita bicaranya tak masalah mukjizat, boleh ke batu pejal bertukar jadi unta? Situlah yang mencari adat tu. Macam mana kalau kita tengok dengan format berfikir yang lepas, diajar kita pertama sekali bab ketuhanan. Kalau kata Allah, dia buat alam ni di atas peraturan sabab musabab dan nisbah kuasa dia, kita memang iktiraf dia boleh buat sesuatu tanpa ada sabab musabab, tanpa ada proses, tanpa ada masa, maka boleh tak dia keluarkan seekor unta daripada seketul batu? Boleh tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Jadi dia kata famai yasma'u hadzal khabara, siapa-siapa saja kata dia yang mendengarkan perkhabaran ini, wa yakunu musaddiqan bi wujudillahil qadir, dan adalah orang ni dia pula memang telah mengiya dan membenarkan dengan wujudnya Tuhan yang kuasa yang boleh membuat apa saja yang kehendak dia, yang kita memang yakin lama dah. Kun fayakun itu yakfihi litasdiqi bi jawazi zalika, nescaya memada akan dia, cukup akan dia untuk membenarkan keharusan zalik, keharusan keluarnya unta daripada getul basketul batu yang pejal yang besar ini. Ayat tasawwara ajaibasun ihi ta'ala, bahawa dia membayangkan atau menggambarkan, mengkhayalkan sikit dengan bahasa itu, asal mana ayat tasawwar, menggambarkan ataupun membayangkan, ajaibasun ihi akan semua perkara-perkara yang pelik-pelik yang luar biasa daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tengok langit bumi, tengok langit yang begitu luas, begitu besar, dengan permukaan yang sebegitu hebat, dengan lapisan dia 7 yang begitu tebal. Bayangkan tiang ada tapi tak nampak. Cukuplah, cukuplah. Saja fokus ke tiang tu. Sikit soal, betul ke saya cakap punya fakta ni betul ke? Langit ada tiang ke? Macam tak berterima. Langit ada tiang tak? Ada. Ada tiang, tapi tiang dia kita tak nampak. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunha. Allah Taala dia yang menjadikan langit, dia yang mengangkat langit, bighairi amadin tarawunha, yang tanpa tiang yang kamu boleh lihat akan dia. Bila tak ada tiang, dia jadikan tanpa tiang yang kamu boleh lihat. Ada tiang tak? Ada, cuma tak boleh lihat. Itu saya ke fakta tu sikit. Jadi kalau kita tengok tu, bayangan kita punya bumbung pun hai, berapa square feet saja yang boleh ditampung untuk tanpa tiang. Tu pun dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan apalah macam-macam nak sebut, dengan ilmu fizik untuk tengok munasabah berapa jarak dan ketebalan simen lah, piling dia apa dan sebagainya, untuk tengok tiang tu, bayangkan Allah Ta'ala buat tiang langit macam tu kan? Cukup dah yang tu untuk membayangkan hebatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau sebesar tu punya makhluk dia boleh buat keluarkan unta daripada seketul batu ni, yang macam pelik sangat ke? Kalau kita besarkan lagi tengok, itu saya sebut langit dan 7 lapis.
Langit dengan kursi, siapa luas lagi? Kursi luas lagi tak? Quran kata apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Meluasilah langit, Allah Ta'ala akan langit dan bumi. Apa maksudnya? Langit dan bumi pun kalau nak bubuh dalam kursi, kursi luas lagi, celuih langit bumi masuk. Dan dibanding, dan pernah diibaratkan, dianalogikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bandingan arasy, bandingan kursi dengan langit tujuh lapis ni macam mana? Padang yang sarjana mata memandang yang begitu luas tu adalah kursi, dan langit tujuh lapis besar mana? Sebesar saiz cincin. Macam mana besar kursi? Besar tak? Ada tiang tak gambarnya? Saya nak cerita tentang fokus tiang tu. Ada tiang tak? Nampak tak tiang? Okey. Lagi besar daripada kursi atau masyhur yang ini yang disyarah dan di disebut oleh ulama. Apa dia? Arasy. Macam mana luas arasy? Bandingannya macam mana langit dengan kursi? Maksudnya arasy itu luasnya sarjana mata memandang yang sangat luas. Kursi itu sebentuk cincin. Besar tak? Arasy yang sebesar itu ditanggung oleh 4 orang malaikat je. Allah. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan bila diperintahkan tiup sangkakala nanti, hari itu Allah Taala jadikan penanggung arasy ni 8. Lani berapa? 4. Seluas itu malaikat 4 orang je pikul arasy dia. Okey, siap. Saya nak cerita apa ni? Besar tak? Hebat tak? Boleh orang Ta'ala buat? Beriman tak? Tak beriman, pergi ngaji lain. Okey, dah beriman. Ada masalah tak nak keluarkan unta daripada seketul batu? Orang tak ada masalah. Alhamdulillah. Tu kata kita ni, buat iman macam ni, orang Ta'ala bagi kat kita cukup mudah. Alhamdulillah. Kat kita cukup best. Kita tak ada petikan langsung bab-bab mukjizat ni. Sampai terlajak pula dah. Hak sihir pun kata mukjizat. Itu ya, Melayu ni hak tu ya. Yang macam mana ada kita sebut itu. Baik. Jadi kata dia, siapa-siapa yang dengar perkhabaran ini dan dia pula membenarkan dengan kewujudan Allah yang kuasa memadai untuk membenarkan keharusan perkara ini, bahawa dia menggambarkan keajaiban penciptaan Allah Ta'ala wa annahu makhluk yang Allah Ta'ala bagi. Jadi wa annahu qadirun, dan Allah Ta'ala dia amat kuasa, dia mampu ala qalbi turabi hayawanan, untuk menukar tanah jadi binatang. Dia boleh buat. Cuma yang selalu kita tengok, ada proses, ada masa. Pasal kalau tengok hayawan, khususnya yang herbivore ni kan, yang makan tumbuh-tumbuhan ni, dia memang makan tumbuhan, makan rumput je. Dari sumber dia daripada tanah. Jadi apa yang dia makan, jadi darah, jadi daging, jadi mani, jadi benih, berlaku persenyawaan, maka hasillah anak lembu misalnya, anak kambing, anak unta atau seumpamanya. Tapi makanan dia daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan daripada mana? Tanah. Jadi sebenarnya orang taklah buat pada tanah tak? Okey. Cuma dia ada proses. Dan take time. Siapa yang buat proses dan time? Allah. Jadi bolehlah orang taklah nafikan dan tidakkan masa dan proses itu, boleh tak? Okey. Selesai. Itu kalau kita lihat ni, apa yang diajar pada kita, diajar dalam bab tauhid ni supaya kita menyingkap sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita dah tengok dengan mata. Jadi jangan tertipu dengan mata, dengan apa yang kita tengok proses, sehingga menafikan kekuasaan Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita tengok, itu saya sebut ke haiwan, lembu apa misalnya, yang ulama kita ajar, bahkan yang tu pun saranan dalam Quran, orang Ta'ala kata apa, nak membuktikan Allah kuasa dia, kita sebut arasy apa tu pun, duk jauh tu, jauh duk jauh tu maksudnya, jauh nak bayangkan arasy tu, dapat faham bagus, lagi besar tak mana, kadang-kadang kita tak nampak, sedangkan dia di depan mata kita, apa dia? Wafi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tak tengok? Kita nak lihat kebesaran Allah Ta'ala kat kita. Kita ada tak dulu? Sekarang ada tak? Dulu mati tak? Sekarang hidup tak?
Rasa tak hidup ni Allah Ta'ala beri? Rasa tak? Ke rasa kita yang hidup? Tak ada rasa. Memang rasa Allah Ta'ala bagi. Best. Power. Iman power ni. Ada memang sepatutnya macam tu. Yang tu yang kita diasuh, diajar. Bangunnya tidurnya ni. Sedarkan, rasakan. Kita boleh hidup tu Allah beri. Rasulullah ajar tak? Alhamdulillahillazi ahyana. Puji Allah Ta'ala yang dia yang ahyana. Dia yang berikan kehidupan kepada kita. Hidupkan kita. Ba'dama amatana. Selepas dia melakukan proses mati ke kita dengan ditidurkan. Sedar je Allah bagi hidup. Tapi kita kadang-kadang sedar tak? Bangun-bangun tu, masuk sedar tu, rasa tak ke Allah Ta'ala? Kadang-kadang kita rasa siapa lagi hidup? Aku hidup. Rasa siapa lagi bagi jaga? Jam bagi jaga. Siapa lagi jaga? Bini kejut. Siapa lagi? Dah memang dah rasa kuat tahajud. Kita rasa kita betul tak? Kalau tengok bab tu lah, atas kita bicara bab ketuhanan, ada syirik tak? Ada syirik. Kita tak rasa ke Allah Ta'ala? Yang inilah nikmat-nikmat yang kalau sebagai ulama kita istilahkan sebagai nikmat anfus. Nikmat-nikmat yang berbentuk pada diri kita, batang tubuh kita, yang Allah Ta'ala bagi direct, dia tak ada perantara. Dan kita, Allah Ta'ala oleh kerana dia bagi direct dan sangat pantas dia bagi, tanpa perlu kita buat apa-apa proses, kita selalu lalai, tak rasa Allah Ta'ala. Contoh anda tengok saya ni kena start engine dulu kan? Ada kena buka switch dulu ke, buka penutup lensa ke apa kan? Ada? Terus betul ya? Dengar pun kena proses dulu kan? Kalau kereta pagi-pagi, kereta baru pula. Kena start dulu lah. Kena bagi panas enjin tak? Padam ni lampu biru tu baru boleh jalan betul? Yang lampu biru-biru lah, lampu hijau-hijau lah kan? Sikit boleh guna colour tu. Kan dia ada nak panas enjin tu, kalau terus naik jalan macam mana? Jangka hayat enjin tu dia cepat rosak sikit kan. Pasal apa? Kapasiti enjin tak panas lagi. Jadi momentum dia tak kuat untuk tolak piston apa dan sebagainya. Dia menyebabkan dia punya keupayaan apa kompresor dia tu cepat rosak. Tak faham sudah. Ini orang-orang enjin dah tak sampai lagi ni. Orang-orang enjin. Ada geng-geng kita ni ahli pakai enjin rupanya. Saya tak tahu rupanya terror dia pun. Saya tumpang dia pun je. Satu saya sebut perkataan tu. Jadi Allah Ta'ala beri kat kita macam mana? Direct, tak ada apa-apa perantara. Nisbah yang tu pun dah cukup kita akui pada Allah Ta'ala. Dia beri kita kederat. Kita nak berjalan ni bukan kena fikir-fikir tak? Urat apa nak tarik, apa nak tarik, apa nak tolak, apa nak lepas, apa nak rilis. Bawa peho tu pun payah tu tak? Silat tarik kalau tak pakar macam mana? Nak naik atas jadi turun bawah, hak depan jadi belakang, betul tak? Tambah tak pernah bawa langsung, susah tak? Kita macam mana? Ada rasa susah tak? Pernah rasa susah? Nak angkat tangan kanan, terangkat tangan kiri ada tak? Tak pernah, betul tak? Orang taklah bagi direct, tak pernah ada silap. Bahkan dia bagi kita perasaan macam-macam, nyamuk sekor macam tak? Ngi-ngi-ngi macam. Terus betul tak? Semua ni kita ada tarik urat apa? Orang Ta'ala bagi direct betul tak? Perasaan, rasa, kepekaan, saraf kita terus bertindak. Siapa bagi? Allah lah. Semua dia bagi. Kita pegang panas je. Terus tarik. Betul tak? Kalau katalah kena fikir dulu, pegang-pegang. Oh, panas kot. Oh, panas. Melecur dah. Melecur dah. Macam mana? Cukup. Cucuk jarum je. Kalau baru nak proses, macam mana? Tembus dulu dah. Siapa bagi tu? Allah lah. Direct lah dia bagi. Direct tanpa perlu kita proses apa-apa. Kita belajar sains apa? Ini adalah proses refleksi, saraf. Dibubuh kat makhluk tu ya. Kita belajar tauhid macam mana? Siapa buat? Allahu best tauhid dia. Memang kita sepatutnya kena dapat yang ni tu. Jadi yang tu kalau kita boleh rasa ke Allah Ta'ala ni, macam mana? Ada mustahil lah. Cuma yang ni ada proses. Itu je. Ada proses. Jadi cukup dengan kita berhati di situ, berhati pada apa yang Allah Ta'ala anugerah pada diri kita untuk meyakini bahawa memang Allah Ta'ala dia boleh tukarkan. Tanah pun boleh jadi haiwan. Syarah dah selakai lalu tadi. Begitu juga, watahwilil mawadi ila suwarin mukhtalifah. Dan menukarkan mawad macam-macam benda
macam-macam bahan ila suwarin mukhtalifah, kepada rupa yang berbagai. Nisbah kuasa memang Allah Ta'ala kuasa. Satu, kalau katalah nisbah nak merenung macam mana, yang ni memang dia kena fikir, kalau istilah Arabnya kena ta'amul, tadabbur, tafakkur. Ha, baru kita boleh dapat benda-benda tu. Fikir, tengok apa keliling kita. Kita sebut apa? Tanah, silika, silikon. Yang ni cuma ada, kena ada pengetahuan sikit lah kan. Lagi banyak pengetahuan kita, macam mana kita belajar bab sains ke, geografi ke apa ke. Cuma selalu kita diajar dalam masa sekolah kebangsaan dulu, kita dipisahkan pahaman-pahaman akademik ini daripada bab ketuhanan. Itu je masalah kita. Agama bab tauhid ni tak merentasi subjek kebangsaan. Itu masalah yang jadi sekular tu. Jadi sekular kan, maksudnya diasingkan. Bab sains-sains, bab Tuhan-Tuhan lain, tak campur aduk langsung. Sepatutnya mestilah tauhid ni merentasi kurikulum semua. Siapa ajar kita berfikir dengan betul? Allah. Siapa jadikan langit bumi semua? Allah. Proses geografi ke, taburan hujan ke, angin monsun ke, siapa bagi jadi? Allah. Tauhid kan semua. Itu je nak bagi betul. Subjek memang ilmu sabab tu sabab. Yang tu kalau ikut, kalau kita faham dengan kita rentaskan tauhid, merentasi subjek tu, cukup dah dapat tauhid. Bahkan kemas sebenarnya. Pasal kita ada pengetahuan dah bab akademik, cuma tak ditauhid kan. Itu je. Ha. Satu, kalau ada orang kadang-kadang bukan Islam pun, tapi bila dia kaji, dia dah sampai buntu, dia nak fikir siapa penyebab ni, dia akan akui juga last kali mesti ada satu kuasa yang menyusun semua ni. Ha. Dan dia cari, kalau dia bersungguh, jumpa tak? Siapa tu? Allah. Kita orang taklah bagi cukup mudah. Tak payah cari. Tuhan kita siapa? Allah. Tapi itulah. Takat tu lah. Relax. Tuhan kita Allah. Kita tak bersungguh pun nak boleh realisekan dalam diri kita. Sentiasa. Istilahnya. Muraqabah. Musyahadah dalam hati kita. Sentiasa berasa Allah semua. 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 Setiap kita duduk berjalan tu, Allah bagi aku berjalan. Kita menapas, Allah yang bagi menapas. Melihat, Allah bagi melihat. Kita tak berasa ke orang Ta'ala tu. Baik. Jadi di atas kita bicara mukjizat ni, tu yang kalau dah faham tauhid macam saya duduk sebut ni, memang tak ada masalah langsung dalam nak menerima mukjizat yang orang Ta'ala beri pada Nabi Saleh, keluarkan unta daripada seketul batu yang sangat pejal. Baik. Islamaniyah. Baik, pasal apa kita kata Allah Ta'ala sangat kuasa? Dia kuasa, dia mampu. Itu termasuk dalam skop dia untuk dia boleh buat tukarkan tanah jadi haiwan dan menukarkan macam-macam bahan kepada rupa yang berbeza-beza. Islamaniyah min anna Allah Ta'ala sawwara qit'atan min nafsi madatin min nafsi madati tilka sukhrati min batiniha bisurati naqatin. Kerana kata dia, tidak ada sesuatu pun, tidak ada mani', tidak ada benda yang menegah, min anna Allah Ta'ala, daripada bahasanya Allah Ta'ala sawwara qit'atan, Allah Ta'ala merupakan satu potong, min nafsi madati tilka sukhra, daripada diri bahan batu pejal tersebut, min batiniha, daripada bahagian dalam batu itu, bisurati naqatin, dengan rupa unta. Nisbah Allah nak buat, tentu kita akan yakin tak ada masalah langsung. Wa qalbiha lil hayawaniyah bi suratin niyaqi. Dan Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala qallaba, ubahkan unta tadi tu lil hayawaniyah. Dan qallaba sukhra, tukarkan batu itu kepada rupa haiwan bi suratin niyaqi, dengan rupa unta. Niyak tu jamak lagi naqah. Naqatun naqatani niyaqah. Waja'alaha hayyatan. Waja'alaha hayyatan hasasatan. Dan Allah Ta'ala jadikan dia naqah unta ni hayatan, hidup, hasasatan, mempunyai panca indera. Hasasah.
summa fallaqa sukhrata. Jadi asalnya Allah Taala jadikan dia dalam bagian dalam batu tersebut, lepas tu fallaqa sukhrata, Allah Taala belahkan batu anha daripada naqah, daripada unta ini, wa akhrajaha, dan Allah Taala keluarkan unta ni liqaumin salihin, liqaumin salihin, bagi kaum Nabi Saleh. Allah Taala keluarkan pasal apa? Mukjizatan lahu, sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Mudah-mudahan Allah Taala beri sejahtera pada Nabi Saleh itu. Jadi yang tu dia sikit syarah, tak nak menunjukkan keberangkaliannya macam mana. Fa innal asbaba wal azminata allati ja'alaha adatahu, allati ja'alaha adatahu subhanahu fi takwinil hayawanati ma hiya illa adiyatun. Jadi dia kata batu tu Allah Taala rupakan dengan rupa unta dan sebagainya, lepas tu keluarkan dia daripada batu ni. Sebab ni, asbab jamak daripada sababun, sababun sababani asbab, wal azminah jamak daripada zaman, zamanun zamanani azminah, sebab-sebab dan masa-masa, waktu-waktu, allati ja'alaha adatahu, Allah Ta'ala telah jadikan masa dan sebab ni sebagai kebiasaan Allah Ta'ala, fi takwinil hayawanas, pada menjadikan hayawan, semua hayawan di atas muka bumi ni, mahiya, tidak adalah ia asbab dan masa, masa dan sebab-sebab ni, illa adiyatun, melainkan hanya adat saja. Adat maksudnya apa? Benda proses yang berulang. Adat tu maksudnya benda yang berulang. Kita ni malam, tadi siang je tak? Bertukar tak siang malam? Adat je tak? Pasal apa panggil adat? Berulang je tu. Berulang je tu. Ini kalau kita memang buat kerja tadi siang, kuat, berat, letih tak? Bila mengaji macam mana? Adatnya macam mana? Betul lah. Jadi comfort, make yourself comfortable. Okay. Ayor ke apa ke, suruh kawan picit ke, kalau tak lagi duduk alam ghaib, duduk alam barzah, apa tak faham kan. Sangat-sangat letih tu ya. Ke letih cuti banyak, sikit lah usik-usik itu. Wa huwa qadirun ala ijadil hayawanati biduniha, Allah Ta'ala dia adalah kuasa juga untuk mengadakan semua hayawanat biduniha, tanpanya biduniha, dengan tanpanya asbab wal azminah. Allah Ta'ala boleh buat. Wa kam yujadu fi batini sukhur hayawanatun, kata dia berapa banyak didapati dalam bahagian dalam batu-batu pejal hayawanatun. Yang ni dia nak suruh supaya kita tadabur, ta'amul, apatah lagi zaman ini kalau sebut dibongkar, memang kita akan dapat bermacam-macam. Berapa banyak kata dia didapati dalam bahagian dalam batu-batu pejal hayawanatun, kata dia haiwan-haiwan, bermacam-macam jenis haiwan, mislud dudi, seumpama ulat, yang la yadril bahisun kaifa takhallaqat dakhila sukhri, yang tak tahu oleh orang yang membahas, orang yang mengkaji dalam bab ini, kaifa takhallaqat, bagaimana dia terjadi, tercipta, dakhila sukhri, bahagian dalam batu. Kita selalu jumpa dia macam mana? Buah kulit punya tebal, tapi buka dalam ada ulat, macam mana boleh masuk? Yang tu yang selalu jumpa lah kan. Macam mana bila selalu jumpa, pelik tak? Pelik lah, itu je lah. Jadi bila jumpa unta keluar pada batu, pelik tak? Pelik gila lah, biasa tengok. Itu je. Itu je, sebenarnya pelik semua tak? Bahkan ulat tu lagi pelik daripada unta. Kalau nak kira tu, pasal apa? Kejadian dia kecil kan. Macam mana boleh masuk dalam macam-macam lapisan. Kata ulat kelapa misalnya, nak lapis sabut, kulit sabut, sabut, tempurung pula. Macam mana dia masuk? Buka-buka, ulat. Ada ulat kan nyok. Tambah pula kalau kita buat kajian alam macam-macam, lagilah. Macam-macam kita akan jumpa. Kaifatul kafis qari. Wa yujadu haulaha nabatun daqiqun. Dan kata dia, ulat ni pula didapati keliling kelalang dia. Sekeliling dia,
nabatun daqiqun, tumbuhan-tumbuhan yang halus, yang seni, mislal afni alladhi yazharu alal hitan arutbati. Seumpama afni, afni ini terjemah kita berudah, lumut lah. Ada tumbuhan seumpama lumut yang yazharu alal hitan, yang nyata di batu-batu pejal itu, di atas hitan, di atas dinding-dinding, arutbati yang basah, yang tataghadza biha, yang jadi makanan mengenyangkan bagi ulat ni, bihi dengan dia, dengan afni, dengan lumut ni. Yang ni dia cerita yang memang kalau ahli yang mengkaji bab-bab ni masuk dalam gua apalah, batu pejal, katuk-katuk-katuk, tengok-tengok ada ulat dan keliling dia ada lumut lah macam mana. Bayang lumut duduk dalam batu tapi boleh ada lumut walaupun tak ada cahaya matahari. Macam-macam benda pelik. Kalau kita tengok benda pelik ni, jangan kata jangan, tak payah tengok mukjizat lah ni. Buka apa, kalau YouTube, buat YouTube lah tak. Dia akan, kita akan jumpa miracle of miracles, macam-macam. Jumpa macam-macam, macam-macam penemuan. Yang kalau nak sebut nisbah kata pelik luar biasa, memang semuanya adalah pelik luar biasa belaka. Cuma ada benda yang dah beradat tengok, ada yang tak beradat tengok. Baiklah, kullama ra'athu nabata ghairuhu. Kata dia tak kala pula, lumut ni pula, kata dia tak kala, makanlah ulat ni akan lumut tersebut, nabata ghairuhu, tumbuh pula lain. Makannya tumbuh. Dia ambil baju mana, tarik ulat tu jadi baju dia. Ulat tu tumbuh dalam masa yang sangat sangat singkat. Waqad syuhada zalika wa naqalahu thiqat. Dan kata dia disaksikan, dapat dilihat fenomena itu, wa naqalahu thiqat, dan menakalkan kan dia, memindahkan, menceritakan cerita ini as-siqat oleh orang-orang yang boleh dipercayai. Tambahlah ni boleh rakam dengan video pun macam-macam. Saya malas nak urai itu kan. Kita banyak-banyak pun benda dasarnya kita nak yakin dan nak faham, nak dapat Allah, Allah kuasa semua tu, Allah yang buat. Jadi mukjizat ni maksudnya mengiktiraf bab ketuhanan pada Allah Taala, khusus dalam bab kudrat dia. Itu kita bicara bab mukjizat ni. Jadi fama dama hadza jaizan fi misli hadhil hayawanat, sentiasalah kata dia ini semua adalah harus pada seumpama haiwan ini, bahwa jaizun fi misli naqah, maka dia adalah juga harus pada seumpama unta. Kalau ulat boleh duduk dalam batu ataupun yang lebih daripada itu, ataupun katalah lah ni orang duk gali tanah apa, korek dalam tanah, lain lapisan bumi, lain haiwan yang kita jumpa, betul tak? Korek jumpa cacing, korek lagi, cuma kita tak kajian korek, nak korek pun tak ada upaya nak korek, betul tak? Orang yang buat kajian macam ni, lagi korek, jumpa macam-macam, lagi korek, yang galian tu satu hal, ada haiwan tak? Ada. Cuma kita je tak perasan, tak perasan ada haiwan seni, tak seni apa semua, mama tu lah. Bila kita tak perasan, tak faham lah. Tapi nisbah orang jumpa, tambah orang yang memang buat urusan tu, memang jumpa macam-macam tak? Jumpa macam-macam. Bahkan boleh jumpa pula ada satu lapisan bumi bawah tu, ada macam satu kehidupan lain pula. Macam satu alam lain pula. Ada makhluk asing pula. Tambah dengar bunyi suara, bercakap, takbir, azan. Dengar orang duk menjerit. Macam-macam ni orang dengar. Cuma tak jumpa kan. Jadi maksudnya ada kehidupan tak dalam tu. Siap. Jadi misteri pula. Tertanya-tanya pula. Sampai orang naik takut. Cuma takut-takut tapi tak sembahyang juga. Sikit lah tu ke kita kan. Duk takut-takut-takut tapi tak main masjid je. Tak mengaji juga. Tak kenal Allah Ta'ala je. Sembahyang duk lalai je. Mengaji tak nak juga. Duit banyak korban tak buat je. Receh semua orang kata. Asyik sikit. Mana kena usik tu usik pergi lah kan. Mana-mana boleh. Duit simpan ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Tapi nak keluar korban 550, 600 pun kedekut. Mampus. Tapi bukan orang sini lah. Ni orang Afrika sana kan. Orang sini semua korban. Berapa ekor tak? 14. Tengok senarai tu 14 lah. 21. 14. Maksimum tu tak? Takut lah. Okey, saja tanya bukan nak masuk pun. Nak kata apa, surau kalau 14 masjid
berapa? Tamaria kalau agak-agak kurang-kurang 140 lah. Ha, contoh-contoh lah. Ada tak ada saja usik gitu je. Sebab ni surau masjid sepatutnya lagi hebat. Tapi tengok-tengok masjid ada seekor setengah. Oh Allah. Tak ada orang nak masuk panggu kedua tu. Ha, jadi masalah ni. Masalah. Padahal bab ni pun bukan nak gaduh bab pengorbanan tengah mana pun. Baru pengorbanan harta tu pun boleh makan balik kat kita tak? Seronok lah tu. Boleh buat sate lah, apalah, cicah anu ni. Makan macam-macam tak biasa makan. Belum lagi suruh korban jiwa raga tu pergi perang apa. Tak okay. Baru keluar boleh makan je. Ya. Ada yang sifat simpan. Siap simpan dalam peti sejuk walah. Setahun makan kambing tak habis. Taklah haram tapi nak sebut. Benda ni bukan benda susah payah mana pun. Tapi yang tu pun orang tak mau buat. Okey, sikit-sikit ke sana. Jadi asal nak sebut, banyaklah penemuan yang macam-macam membuktikan tentang Allah dan segala sifat kesempurnaan dia, khususnya buat kudrat ini. Yang kita nak mengakui, khusus kita bicara, mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Saleh, keluarnya unta tu. Kata dia, izla farqa illa bil kibari wasigari. Tidak ada beza, melainkan kalau cerita bab ulat tadi, beza dia tak mana? Bab kibar, besar, sigar, kecil. Beza tu ya. Wa wala yufidul istihalata fil kabir duna sughir. Dan masalah besar kecil ni, dia tak memberi fahamkan kemustahilan pada besar yang taklah mustahil pada kecil. Dia tak macam tu. Betul tak? Kaedah berfikir macam tu kan? Maksudnya kalau ulat dalam batu, hawan seni boleh ada dalam batu dengan ada makanan keliling dia. Ni unta ada dalam batu, mustahil lah. Kalau benda kecil pun boleh ada dalam batu, benda besar boleh ada dalam batu lah. Tentu boleh, tak ada masalah. Cuma beza dia besar kecil dia. Kalau benda kecil pun boleh diterima akal untuk kata kemunasabahan dia, apa mustahilnya benda besar untuk berada dalam batu pejal? Ini tak ada masalah. Dan tak ada masalah langsung. Maksudnya dia bukan menyebabkan jadi satu benda yang tak boleh diterima akal. No. Siapa kata tak terima akal, dia lah tak ada akal dalam bab ni. Jadi fanahnu ma'syarul mu'minin, maka kami orang-orang yang beriman ini, nak taqidu, kami beritikad bihusul itilkal mu'jizati, dengan hasilnya mu'jizat tersebut. Li'annaha, mu'jizat ni mu'jizat Nabi Saleh tadi tu. Li'annaha, kerana bahasanya hasil mu'jizat, tilkal mu'jizat ni, minal ja'izati, adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang harus ada khilati, yang termasuk tahta tasarrufi kudratillahi ta'ala, termasuk di bawah pengurusan pentadbiran kekuasaan Allah Ta'ala. Waqad akhbaraha sadiqu. Padahal kata dia menceritakan perkhabaran ini, as-sadiqu, oleh Rasulullah yang benar itu. Fahya haqqun wasidqun bila raibin. Fahya, mujizat ni, maksudnya naqah ni, keluarnya unta daripada batu ni, adalah haqqun benar, sidqun betul, bila raibin, benar dan betul ni tanpa ada sebarang keraguan. Siap. Jadi tak susah mana rasanya bab-bab unta ni. Dari si kaedah berfikir pun, kalau kita dah memang jelas satu, memang tak ada masalah langsung kat kita. Kena pun soalan kalau ada, sebelum ke depan sikit lagi tentang masih bab mujizat, kalau ada soalan. Baik, kalau tak ada, sambung lagi. Wa minal mu'jizati allati akhbaraha al-Quranul Majid adamu ihtiraqi sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalamu bin naril azimati allati alqaha fiha al-malikul kafiru alladhi hajahu Ibrahimu alaihi salamu faman yakun mu'mina. Baik, kata dia, wa minal mu'jizat, sebahagian lagi daripada mu'jizat-mu'jizat allati, yang akhbara biha, menceritakan dengan mukjizat ni, Al-Quranul Majinu, oleh Quran yang mulia itu, antara mukjizat itu adalah adamu ihtiraqi sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalamu, ada ketiadaan hangus terbakarnya sayyidina oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia tak terbakar bin nar, dengan api. Api pun bukan api kecil, tapi api yang azimah, yang sangat besar. Besar tak besar tu, sehingga nak campak Nabi Ibrahim tak boleh campak dengan proses biasa, tapi kena pakai
manjanik, kena pakai elastik besar. Bubuh atas manjanik, potong tali, cuf, elastik. Baru boleh masuklah api tu, punyalah besar. Setengah-setengah riwayat, kalau kita belajar tafsir, ulama-ulama duduk ngaji dulu, tutup guru dia sebut, dan memang dalam tafsir sebut riwayat, yang Namrud ni, kalau ikut raja yang Nabi Ibrahim duduk lawan tu, untuk dakwah, supaya beriman kepada Allah Ta'ala tu, dengan kaum dia, yang duduk engkar pada Allah Ta'ala tu, nama dia Namrud raja dia, dia perintahkan untuk kumpul kayu api, bakar Nabi Ibrahim ni 40 hari. Dan kayu api zaman tu, tuan-tuan, bukan zaman kita ni. Zaman kita 40 hari jenuh cari kayu kat lah. Zaman tu macam mana? Tu dah seorang bawa speaker 40 hari. Buat apa? Nak tolong Tuhan, pasal Tuhan kamu telah dikhianati. Lebih kurang macam tu kot ayat dia. Waktu buat macam mana? Nak bakar Nabi Ibrahim ni. Jadi asal nak cerita tu, tang kisah Nabi Ibrahim tak tangus terbakar. Jadi faman yakun mu'minan, siapa yang adalah dia beriman, biwujudil ilahil qadir, dengan adanya Allah Tuhan yang qadir, yang kuasa, wa ya'taqidu, dan beritikad ia, man orang ni, annan nara, bahasanya api, la tuhriku bitabi'iha, api tak menghangus dengan tabiatnya. Api menghangus, siapa yang menyebabkan api jadi hangus? Allah lah, bukan api ke? Untuk ambil api cucuh mata. Kita tak disuruh benda-benda macam tu kan. Pasal bab itikad ni dia itikad, tapi taklah disuruh uji itikad itu dengan buat benda-benda mudaratkan diri. Tak. Yang ni pun jaga juga bab pahaman ni. Ada orang kadang silap juga dari segi nak apa nak relate kan, nak tally kan antara itikad dengan hidup di atas landasan syariat. Dia tak faham tu. Tak faham tak mana. Kalau atas kita bicara bab api ni, memang api yang menghangus, memang Allah yang menghangus, bukan api menghangus. Jadi ada orang kadang-kadang dia kata macam ni, bila dia belajar bab ni, kata dia, sekarang aku nak ambil api, nak ambil petrol, curah kat seluar, cucuk dengan api. Tengok. Yakin tak? Yakin tak yakin, maksudnya Allah menghangus, bukan api menghangus. Bakar-bakar, melecur habis kaki. Silap-silap kena potong lah. Macam, bagus tak? Cerdik terlajak. Bahkan bodoh, apa lagi hukum? Membinasakan diri sendiri, perbuatan tu haram. Berdosa pula. Dia kata nak uji iman, bukan uji, bukan kerja kita. Kita bukan Tuhan nak uji iman kita. Bahkan iman ni, dia dalam hati, dia tasdik qalbi. Dengan apa ujah kita belajar bab iman ni, dia supaya hati boleh intikad ke Allah Ta'ala. Bukanlah suruh dibuat benda yang menyalahi proses sabab-musabab. Khususnya kita bicara bab api ni, sehingga membuat benda yang boleh memudaratkan diri sendiri. Zaman saya belajar dulu memang ada tuan. Zaman lah ni kot kita jarang nampak lah orang-orang macam ni. Tapi masih ada lagi. Kadang-kadang golongan yang dia konon baru belajar bab ketuhanan, bopi bahasa konon tu, dia nak yakin ke Allah Ta'ala, habis tu nak yakin macam mana, dia buat benda-benda yang menyalahi peraturan sabab-musabab, bahkan benda tu memudaratkan diri dia, di atas alasan untuk uji, tengok, yakin ke makhluk ke yakin ke Allah Ta'ala. Tak betul. Nak tengok kata Allah Ta'ala yang bagi mudarat ke manfaat, macam mana, trailer panjang tu, ada 28 tayar, trailer nak gerak, letak kaki bawah tayar. Macam, okey tak? Patah lah weh. Macam, kata dia, aku nak tengok yakin. Makhluk tak bagi mudarat. Allah yang bagi mudarat. Untuk patah kaki, esok siapa nak pergi makan anak bini kau? Memang disuruh macam tu, kan? Nah. Yang ni pun ada juga orang yang kena bagi betul kepala otak. Kadang-kadang sewil juga bak ni pun. Kalau gitu, kalau nak uji betul-betul, naik bangunan KLCC tu, terjun kot tingkap, tengok mati tak mati. Allah bagi mati ke, terjun yang bagi mati. Terjun, tengok. Daripada buat benda macam tu, baik macam ni, ada duit tak? Ada tak dalam dompet? Main sini kat saya, untuk hang cari rezeki lain. Tengok, Allah bagi rezeki ke, hang cari duit. Daripada mati, bunuh lagi sia-sia, ya, baik duit hang bagi manfaat kat aku. Boleh faham tak cakap apa? Okay. Ha. Apa puak-puak ni kadang-kadang mengaji sekak jalan macam ni ya. Yang ni yang kalau kita tengok
Orang mengaji akidah bila ada benda yang dia tak dapat proses dengan cara ilmu yang betul, guru yang betul, proses yang betul lah. Yang ni, yang pahaman-pahaman yang tergeliat otak yang kita jumpa ni. Okey, asal kita bicara bab api. Baik, sikit macam mana pun nak sambung ke bab-bab sahabat kita ni. Baik, kalau dalam bab api benda mudarat ni, yang ni memang kita tak disuruh buat. Kalau macam ni, katalah dia kerja sekarang duk buat benda haram. Dia duk buat sekarang aktiviti cari duit dia, cari nafkah dia. Dia belanja ke anak isteri dia. Sumber pendapatan dia daripada benda haram. Bila benda haram, siapa bagi rezeki? Allah ke? Dia. Baik, bila benda haram macam mana? Kena berhenti tak? Kena berhenti. Untuk bila berhenti nanti, kalau selalu gaji katalah RM10,000. Esok kalau jual goreng pisang je boleh dapat RM10,000 sepetang. Campur sebulan lah kan. Boleh tak? Campur. Dapat RM10,000. Tak boleh tak? Untuk mudarat tak? Berhenti. Untuk tadi kata tak berhenti, tak dibenarkan terjun menggunakan 40 tingkat ke, KLCC ke. Macam mana tu? Kena berhenti lah buat benda haram. Siapa berhenti pula? Nanti mudarat. Bagi faham sikit. Mudarat memang taklah beri lah. Tapi ni, berhenti kerja mudarat. Dia pasal benda tu dah haram. Bila dah haram, apa keadaan dia? Berhenti. Dah memang mudarat. Apa? Ingat ambil benda mudarat. Buat kerja benda haram tu, lagi buat benda haram, kau jadi munafik. Gitu. Tu kepala otak tak kelihat. Ni yang lagi penting kan ni. Boleh faham saya nak kata apa ni? Buat misal. Tuan-tuan hisap kau tak? Tak hisap. Bagus. Yang hisap ni. Yang hisap. Siapa bagi mudarat? Allah salah ke rokok? Untuk berhenti boleh tak? Untuk kau ketagih, kau hisap pula. Sajalah usik-usik itu kan. Kena berhenti tak? Untuk tak bila berhenti dah mula dah ingat dia rokok. Zikir pun tak macam tu. Kat Allah tak ingat macam tu. Dia ingat rokok, yang makan nasi nampak rokok. Nak tidur nampak rokok, bawa kereta nampak rokok terang duduk depan tu. Dalam nafsu tu boleh dengar. Rokok. Belilah rokok. Memang rontak-rontak dalam hati tu. Suruh beli. Macam mana? Kena berhenti tak? Kena. Yang ni lah syariat. Nah, syariat kata apa? Benda-benda yang memang mudarat jangan dibuat. Yang mana memang benda tu memang dah mudarat. Jadi benda tu salah pula, haram pula. Ni memang kena tinggal. Jadi yang tadi punya satu pesen salah tu, sehingga buat benda mudarat, satu hal juga. Yang ni benda yang memang mudarat, sepatutnya kena tinggal. Dah dia tak mau tinggal pula lah. Jaga juga tu bab-bab tu. Yang ni pun iblis syaitan ni memang dia akan samun kita punya akidah, dia samun kita punya amalan tu. Memang dia akan buat bagi kita, bagi kita keluar daripada taat perintah Allah Taala. Ini memang kerja dia. Itu syarah ke sana sikit. Asal kita bicara ni, jadi siapa-siapa yang beriman tentang kuasanya Allah Taala dan memang yakin bahawa api tak boleh menghanguskan dengan tabiatnya, dan wala biquwatin au da'at da'as fiha, dan bukanlah dengan satu kekuatan, satu daya, satu apa lagi bahasa kita, satu kekuatan, satu daya yang Allah Taala simpan kan, jadikan fiha padanya, pada nar, pada api tersebut, bal ihraquha huwa biqalqillah taala, bahkan menghangusnya api ini adalah dengan Allah yang jadikan. Ini kalau ikut kita belajar bab akidah ni, bukan saja bab api, bahkan semua bab. Memang kita dalam bab makhluk ni kan, kita belajar wahdaniyah, bab tauhid Allah Taala. Allah Taala yang dia khaliqu kulli syai, dia yang mencipta setiap satu, dia ahad. Wahdaniyah dia, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Pada af'al semua dia yang buat, betul tak? Kita ni memang ada je tak? Sebenarnya ada tak ada? Asal kita tak ada dan akan tak ada. Jadi ada ni apa? Ada yang Allah Ta'ala kekalkan kewujudan kita. Satu, nampak kita ada. Tapi ada kita, atas istilah ulama' dia panggil ada yang idhafi, ada yang sementara.
Ada yang sebab Allah Ta'ala kekalkan bagi kita ada. Satu wujud. Kalau Allah Ta'ala vanishkan kita, hilang tak? Sekelip mata hilang tak? Hilang. Tapi pasal apa dia ada? Pasal dia kekalkan bakok kita. Dan dia bakokkan segala limpah kurnia dia dari segi ilmu, melihat, mendengar segala sifat kesempurnaan yang masih dianugerahkan kepada kita. Dengan tu kita boleh rasa diri kita. Ha, semua tu siapa pergi? Allah tak? Semua hak dia. Semua hak dia. Ha, kalau yang tu semua hak dia tu, api, ni kita duk rasa aircon sejuk ni, siapa yang bagi rasa? Allah tak? Aircon bagi sejuk. Ini proses sabab. Ini proses sabab. Kaedah kita belajar bahawa kaedah sabab atas perjalanan syariat, atas perjalanan hayat, perjalanan hidup. Kita mesti melakukan ikut proses sabab-musabab. Tapi akidah mesti ikut perjalanan tauhid. Akidah mesti ikut perjalanan tauhid. Siapa semua? Allah. Kita usaha-usaha berjaya. Siapa lagi berjaya? Allah. Bukan kita. La haula wa la quwata illa billah. Ha. Bila kita sakit, siapa yang bagi sakit sihat? Siapa? Allah. Macam mana pun adab bercakap, jangan nisbah ke orang Ta'ala, nisbah kat kita, semak. Tapi siapa yang bagi datang? Allah. Mana ada lain? Ada bab-bab yang kita dah sering belajar bab-bab tu. Cuma saya saja lambung balik. Sebab memang atas bicara bab-bab api apa semua, bab sabab-musabab. Selain daripada kita belajar bab mujizat ni, bab-bab tu pun reverse balik, revise balik pelajaran yang dah lama. Yang memang kita ni kalau ikut sentiasa 24 jam kena tauhid Allah Ta'ala. Betul tak? Memang kena tauhid Allah Ta'ala. Buka je lampu, siapa kita terang? Allah lalu kot lampu. Sekejap. Kita buka ikon, sejuk. Alhamdulillah. Siapa pergi sejuk? Allah lalu kot aircon. Saya tengok tak sejuk macam mana? Apa masalah aircon ni? Kita ngaji-ngaji faham. Siapa lagi faham? Allah. Ngaji-ngaji tak faham macam mana? Ngantuk aku ni macam mana nak faham? Bukan salah kan Allah Ta'ala. Bukan blame Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak lagi faham macam mana? Tak, jangan salahkan dia. Ada bab-bab yang rasanya saya dah sentuh, saja sentuh balik. Saya bab-bab ni juga. Selalunya atas bicara bab-bab ni lah. Sabab-musabab, tabiat, apa semua ni. Kadang-kadang kita di situ terlepas pandang juga. Kita hilang rasa kita, feel kita ke Allah Ta'ala tentang wahdaniyah dia. Khususnya dalam wahdaniyah af'al. Dalam bab perbuatan. Kita tak rasa itu adalah perbuatan Allah. Bahkan kita rasa perbuatan masiwa Allah. Kita rasa selain pada Allah Ta'ala. Kita kerja-kerja susah-susah, macam mana? Makhluk bagi rezeki. Bos bagi rezeki. Kita berniaga macam mana? Aku pandai berniaga. Aku bidak bercakap. Aku bagi servis baik. Satu, aku punya duit banyak. Masak kita punya akidah. Patutnya siapa bayang bagi? Allah. Apa yang ada kat kita? La haula wa la quwata illa billah. Nisbah sabab macam mana? Buat sedaya mungkin. Usaha sedapat sedaya yang boleh. Kalau nisbah belajar pun, belajar dengan kaifiat yang sedaya yang boleh. Macam mana dunia buat sedaya yang boleh. Benda akhirat pun buat sedaya yang boleh dengan bersungguh-sungguh. Itu bila dapat macam mana? Allah beri. Allah beri. Cuma kat kita selalu buat dunia, usaha sungguh-sungguh. Buat akhirat, tawakal. Itu je kat kita banyak. Bila tak dapat buat akhirat macam mana? Allah Ta'ala tak beri. Macam mana? Tapi kalau dunia bila tak dapat macam mana? Apa silap kita ni? Pandai pula cari sabab. Boleh faham tak nak kata apa? Nak sepak tahu mana? Nisbah hadap tu, dan pula tu kita dikecoh lagi syaitan. Syaitan dan juga tipu kita kat situ. Dan lagi dia tipu kita. Dia dapat bagi jadi rasa kat kita satu, dan dia jadikan kita untuk buat dunia ni, jihad. Buat akhirat, tawakal. Ngaji macam mana? Tak ada kitab, okey tak? Tak apa? Tak ada kitab. Tak ada catatan. Tak apa tak kalau tak kalau mengaji? Tak apa tak? Tak ada rasa apa-apa tak? Balik lagi jalan kaki, terus naik motor, terus naik kereta. Rasa apa-apa tak? Jalan je lah, tawakal. Nanti orang taklah bagi sampai. Nanti kawan nanti bagi tumpang. Apa. Semua orang taklah. Kemungkinan dia boleh bagi faham. Boleh bagi sampai macam-macam. Tak gaduh buat kereta, motor lah. Boleh sampai tak? Pandai pula bersungguh-sungguh cari motor, ambil minyak, start enjin, beli motor, hutang, riba apa riba. Pandai usaha sampai buat benda haram. Yang ilmu yang wajib macam mana?
Haram buat apa-apa sebarang usaha. Relax, tawakal. Ni pun celaka juga kat kita. Siapa tu tak tahu lah. Nasib baik lah siapa kena. Pasal memang mengaji ni, kita mesti, lagi mengaji mesti tengok kita ni lagi masalah. Masalah. Nisbah kita tauhid dengan Allah Ta'ala, nisbah mukjizat ni satu hal. Tapi atas kita bicara buat ketuhanan, kita ni jangan tak tahu, kita sebenarnya kalau tak teringat, tak ada guru yang ajar kita untuk sedaran kita buat tauhid ni, memang kita lalai. Kita diingatkan selalu, dia sampai kita zero. Kita rasa kosong kat kita, rasa kat Allah Ta'ala semua dia beri. Okey, baru betul. Kalau rasa kita ni duk up. Oh, jom aku duk mentabat arifin lah ni. Oh, sampai tak semayang tak apa. Ngaji ni, alah ni semua kulit. Aku dapat isi dah hati dah. Allah. Puarah, tek kucing. Boleh belah macam tu. Itu mengaji merepek. Mengaji yang betul, mengaji makin lama, makin kenal lagi, makin itirah Allah Ta'ala, kita rasa kita punya lalai. Kalau mengaji duk rasa makin hebat, aku dah kenal Allah Ta'ala sekarang, aku tahu siapa Allah Ta'ala, siapa aku. Wah. Padahal kena tipu dengan syaitan dan iblis. Saja ke sana sikit. Pasal bila bicara bab-bab yang dia kata dengan kuat, dengan tabiat ni, kita memang wajib i'tiqad, memang nisbah perbuatan. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, kata macam mana, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala dia yang buat kamu, dan dia juga khalaqakum ma ta'malun, apa yang kamu buat semuanya adalah perbuatan Allah. Dan memang takkan ada satu benda yang boleh berlaku melainkan semua dengan kehendak Allah. Allah yang menghendaki, yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia menghendaki sesuatu, jadi. Cuma sunnah dia buat dengan proses dan sabab. Dia buat dengan proses dan sabab. Baik. Jadi yang menganggur ni siapa? Al bal ihraquha huwa bi khalqillah. Menghanguskan sesuatu itu adalah, menghangusnya api itu adalah dengan ciptaan Allah. Allah yang buat. Wa adamu ihraqiha juga. Kata dia, minal jaizatil aqliyah ad-dakhilati tahta tasarrufil ilahi subhanahu. Dan ketiadaan menghangus api. Api dia tengok tak hangus. Dia tak menghangus. Cucuk-cucuk tak terbakar. Adalah minal jaizatil aqliyah. Sebahagian daripada perkara harus akal, akal menerima benda tersebut walaupun dia menyalahi adat. Tapi akal mengatakan boleh jadi. Dan atas faktor sabab biasanya mesti ada iringan sabab. Macam mana pun kalau tak ada sabab pun Allah kuasa tak buat. Kuasa. Cuma sunnah dia. Atas alam ni dia buat biasanya bersabab. Bersabab. Wa in kana zalika khilafal adah. Kata dia sekalipun api tak mengangus ni menyalahi daripada kebiasaan. Menyalahi daripada proses yang sunnah Allah buat alam ni. Jadi fala mani'a. Jadi di atas kata ini adalah perkara harus. Maksudnya api yang sampai tahap kat Nabi kisah Nabi Ibrahim tak menghangus ni, fala mani'a yamna'uhu min tajwizi wuku'i hadhil mu'jizati, maka tidak akan ada satu benda yang menghalang, yang menegah, yang mani', menegahkan akan khilaf adah, menyalahi kebiasaan ini, min tajwizi, daripada mengharuskan berlakunya mukjizat ini. Mukjizat ini mukjizat mana? Mukjizat Nabi Ibrahim tak hangus terbakar. Jangan kata terbakar, bulu roma dia pun tak ada terusik apa-apa. Kok badan tak hangus, bulu roma terbakar kot? Tak. Apa yang nisbah pada Nabi Ibrahim sikit pun tak terasa. Bahkan masyhur sebut dalam kitab tafsir, Nabi Ibrahim waktu dicampakkan ke dalam api, mula-mula dia berasa sejuk dan dia menggeletar kesejukan. Pasal apa? Orang Ta'ala perintahkan api jadi sejuk. Quran ayat yang selalu masyhur, orang buat jampih bila kena api. Apa dia? Ya naharu kuni bardan. Wahai api, jadilah engkau sejuk. Orang Ta'ala perintah api jadi sejuk. Kalau ikut kata tafsir, mula-mula dia bersejuk dan menggeletar. Lepas tu baru Orang Ta'ala perintahkan salaman ala Ibrahim. Baru lepas tu dia jadi sejahtera. Biasa balik. Kalau tidak, sebelum salaman tu, dia bardan, maksudnya menggeletar.
Duduk dalam api mengeletur. Punya lahir, adat. Boleh orang Ta'ala buat tak? Boleh. Harus berlaku. Cuma orang Melayu tengok cerita-cerita belik-belik ni, ada ayat Quran pula. Baca ayat Quran tersebut, buat macam pi. Itu ialah kan. Macam mana pun, boleh tak? Harus tak berdoa? Tafa'ul dengan ayat Quran, boleh? Boleh. Harus. Butuh jambi-jambi-jambi, tengok tangan melecur juga. Macam mana? Melecur lah. Itu yang kata. Kalau kita baca pun, sebenarnya tujuan kita bukan nak sihat. Tujuan kita apa? Nak dapatkan akidah yang betul. Bila kena api, macam mana? Baca, ya narukuni bardan wa salaman Ibrahim. Sikit soal. Yang perintahkan api jadi sejuk ni siapa? Allah lah. Kita ada tak kuasa perintahkan api jadi sejuk? Tak ada. Diam je lah. Maksudnya, kalau tak sejuk pun tak jadi baik, macam mana? Sabar je lah. Kat kita yang wajib sabar. Bukan yang wajib bagi jadi mujizat. Kat tangan kita kena api tak terbakar. Bukan tu. Ha, kena meletup apa minyak goreng apa kata terbenam dalam minyak panas tangan apa kata seumpama itu bukannya kita mesti ada keupayaan sampai jampi tangan kita tak jadi mudarat apa-apa, bukan macam tu. Kalau jadi pun kita lah, kita ada power dalam muka sekupang, kita ada power apa. Kalau kita katalah kita soleh, itu karamah taklah beri. Kalau kita orang awam, dia tengok jampi-jampi elok sungguh, tak panas, tak sakit pun. Macam mana? Tu panggil? Ma'unah. Siapa punya anugerah? Allah lah. Ke kita punya? Kita yang bagi dia tak panas, bagi tak sakit. Tak ada pasal muka sekupang. Macam kita ada power apa. Satu sikit di atas kaedah tu. Kalau kita tengok ada orang duk buat benda-benda pelik, dan dia suka tunjukkan benda-benda pelik yang ada pada orang lain. Dan dalam masa yang sama pula, mendakwa dia adalah wali dan keramat. Macam? Something wrong tak? Kalau saya ngaji antara perbandingan guru, dia kata apa? Wali ni, dia nak tunjukkan benda pelik luar biasa berlaku pada dia. Kita suka wali tu sikit. Dia adalah ibarat macam orang perempuan main haid. Perempuan main haid. Faham? Orang perempuan main haid, dia cerita satu kampung. Oi, aku main haid, oi. Ada? Wali ni kalau dia dapat benda pelik yang luar biasa, dia takkan gaduh nak heboh ke orang apa orang salah bagi benda pelik kat dia. Bahkan dia malu. Pasal apa malu? Jawab. Pasal bukan hak dia. Allah bagi kat dia, betul tak? Orang kata dia ni keramat hidup ni. Yang ni bagus ni. Doa makbul ni. Malu tak? Nonton malu tak? Pasal apa malu? Jawab. Pasal bukan kerja kita. Tapi orang bubuh kat kita. Katalah berlaku pembangunan kawasan Sungai Petani ni. Kata, ni kerja abang lah. Abang ni yang duk buat pembangunan Sungai Petani ni. Malu lah. Ni perkali aku ni. Ha. Itu sepatutnya yang jadi. Ni bangga pula. Nak tengok benda-benda yang pelik. Saya ni wali pula. Main tengok. Dalam atas air. Wali ke tu? Sihir. Jin. Ha. Itu jagalah juga tu. Biasanya banyak tu lah. Yang kuali tu satu hal lah kan. Duk sebut selalu dengan istilah kuali tu. Baik. Jadi kita memang itikad bahawasanya memang nisbah perbuatan ni. Mana ada yang lain boleh buat perbuatan melainkan perbuatan Allah. Satu kat kita ni yang wajib apa? Uruskan diri kita sampai boleh kita itiraf Allah dalam semua urusan. Tauhid kita situ lah. Tapi selalunya kita ni macam mana? Kat dia tak boleh nak pergi ke Allah Ta'ala yang urus urusan. Betul tak? Kita selalu duk rasa ke makhluk, betul tak? Macam kita lah, kalau kata pergi pejabat seminggu tak pergi, macam jam lah. Macam apa? Kalau aku tak pergi, memang jam ya. Jadi siapa yang urus kan? Kita lah. Sedangkan kalau kita buat pun, memang urusan jadi dengan sebab kita. Rasa dalam hati macam mana? La haula wala quwata illa billah. Allah yang bagi jadi semua. Lalu kita jangan duk perasan lah kita. Jangan duk dabik dada lah. Kalau aku tak ada tak jadi. Kalau tak sabit aku korban sini tak ada 3 ekor ya. Ini 30 ekor lah. Ini berkat aku lah. Tak kucing berkat dia. Sikit lah. Ayat-ayat tu jaga. Kadang-kadang kena gurur lah tu. Kadang-kadang tak cakap pun. Tapi dalam hati macam mana? Ya, sure. Syok, naik tingkat 40.
Oh, dia tak tahu dia jatuh 50 tingkat, dia naik tingkat 40 tapi jatuh 50 tingkat tu. Nabi Ibrahim bila dia ada mukjizat macam ni, dia bangga tak? Tak ada. Maksud apa? Dia sedar tak bahawasanya bukan milik dia. Siapa yang pelihara dia? Allah. Bahkan hati dia sikit pun dia tak pernah minta hal lain, melainkan dia minta dekat Allah. Saya teringat mengaji bab-bab kisah Nabi Ibrahim ni, kalau masa duk belajar dulu, guru selalu sebut gini, dah memang kisah ni ada, kisah Nabi Ibrahim ni. Kitab-kitab pun disebut asalnya belakang ni. Cerita tahu mana? Waktu dia dilastit dah oleh kaum dia dengan menggunakan menjenik tu, nak masuk dalam api tu. Malaikat Jibril tak boleh duduk lah. Malaikat Jibril tak boleh duduk lah. Kata, ya Allah, hamba mu Ibrahim ni. Dia campak dalam api. Dia pergi kata kepada Ibrahim, ni kau izinkan aku nak pergi jumpa Allah Ta'ala. Aku nak beritahu kat dia ni, kau kena campak dalam api ni. Kau nak cerita, cerita lah. Sampai dia minta apa-apa, ya Allah bagikan aku nak tolong kekasihmu ni yang nak campak dalam api ni. Kalau ikut kisah dan sebut dan ada tauhid itu, besar tauhid nak ajar itu. Ni kisahnya cuma kisah ni, kisah malaikat. Dan memang ada cerita, kitab-kitab cerita ni dalam kitab-kitab tafsir. Apa nak sebut. Jadi orang taklah pun kata, kalau kau nak pergi tolong, tolonglah tapi kau minta izin dulu. Tengok dia kata apa. Dia turun. Sampai jumpa. Dia pergerakan yang pantas. Bukan macam kita tak? Tak dan. Campak tu dia dan. Sampai tak masuk api. Kata, wahai Ibrahim, sekarang aku sedia untuk tolong lepaskan kau daripada api. Nabi Ibrahim kata apa? Kalau kita lah ada malaikat datang macam, nak lepaskan aku, kita kena tangkap ke apa? Saya nak, aku datang untuk melepaskan kau daripada kena tangkap. Macam? Oh, alhamdulillah. Pertolongan ghaib datang. Itu. Nabi Ibrahim macam mana? Dia kenal tak Jibril kan? Jibril nak tolong bantu. Dia tanya gini. Siapa yang utus kau untuk datang sini? Allah kan? Tak, aku yang datang. Aku minta pada Allah Ta'ala aku nak tolong kau. Amma kata dia, anta fala hajata li ilaik. Adapun kau, aku tak ada hajat dengan kau. Oh, tuan, malaikat main tolong. Kita isi borang minta bantuan. Okey. Teruk kita ni, teruk. Minta pula tu, minta kat tokong. Oh, Allah. Leceh. Minta siapa? Minta ni. Minta kat menteri yang kepala otak sivil tu. Tak payah minta. Minta kat Allah. Dia bagi bantuan macam mana, kita tak tahu. Sebab kita minta kat Allah. Nak minta Allah macam mana? Hati kena paut pada dia. Kita nak dapat tu lah payah. Lalu kita macam mana? Tak minta kat menteri, tak ada lah, lambat lah kita buat bangunan. Tuhan ni menteri. Bukan Tuhan ni Allah. Kita nak dapat tauhid ni, macam mana nak pergi semua ke Allah Ta'ala. Satu kalau tengok ulama-ulama dulu, dia boleh tak buat gitu? Jadi ke? Memang dapat. Dan memang itu dia. Dan itulah warisan-warisan yang panggil warisan ulama. Yang mereka ni memang dapat dan diasuh dengan tauhid betul je ni. Satu tok-tok guru pondok, tengok apa bantuan anda. Ada bantuan tak? Dia pun tak ada sumber kewangan tapi merasa terbina. Kerana makan pun beri dia. Yuran tak kena bayar. Kalau perjalanan, ada perjalanan pondok yang macam ni, yang pusat-pusat mengajar macam ni, memang yang ni memang berkat. Dan budak-budak dia pun memang quality. Tapi kalau yuran 500 sebulan. Tengok ustaz kereta power-power. BM. Lagi apa? Mus, contoh lah kan. Audi. Ferrari. Memang aja. Macam? Siapa bagi? Tengok ada kena ada masalah. Ustaz pun daripada rumah dia Nabi Nasah naik Ferrari. Allah. Contoh lah kan. Bagilah cerita merepek sikit. Tapi nak kata macam mana ni? Kau ustaz lah macam tu. Kalau ustaz tak macam tu. Kalau ustaz jalan kaki lah. Kalau tengok tu yang saya sebut asal tutup guru dulu macam mana? Dia boleh bina madrasah dengan hanya tulang empat kerat. Dia boleh buat madrasah. Tulang empat kerat dia. Dapat Allah tolong. Intan surullah. Yakin sungguh pada Allah Ta'ala. Intan surullah yang surkum. Bagi betul kerja kita, kita tolong ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tolong kita. Jamin. Dia jamin. Boleh buat tak? Memang itu akidah kita.
Itu kaedah perjalanan kita. Itulah sunnah awliya illah. Itulah sunnah orang yang arifin, sunnah orang salihin. Sunnah ulama-ulama dulu yang betul di atas perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah. Ni dah. Kita tak diajar melapak minta ke pulak ke orang dah. Katalah kita nak buat-buat, dia tengok datang menteri besar bagi. Macam mana? Kita tak minta. Dia nak bagi. Ambil. Dia bagi syarat. Sorry. Masuk silibus ni, masuk akademik. Sorry. Nak bagi, bagi. Nak ikut syarat hang. Sorry. Tak lapak. Kasar sikit ayat tu. Ha. Pasal bila dia bagi macam mana? Dia bagi free lah. Ha? Dia nak ikat kita. Dia nak katok kita. Dia nak kunci kita. Macam-macam lah. Baik. Jadi asal yang sebut tentang kata keharusan Allah Ta'ala jadikan api tak membakar ni memang bukan satu perkara mustahil, nisbah Allah nak buat harus. Baik. Jadi kita nak dapatkan tauhid di sinilah supaya rasakan kisah ni, supaya mengiktiraf Allah dialah yang menyempurnakan segala keperluan dan hajat kita, apatah lagi Nabi Rasul. Allah lah yang memelihara Nabi dan Rasul dia, betul tak? Kalau kisah Nabi Jibril tadi cukup tunjuk bahawasanya memang Allah Ta'ala tak akan silap memilih siapa yang dia nak jadikan Nabi Rasul di kalangan manusia ni. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala dia amat tahu pada siapa, tempat mana, masa bila dia nak bagikan orang yang dapat sifat kerasulan ini. Dia takkan silap. Satu, dia bagi pada Nabi Ibrahim, memang cantiklah Nabi Ibrahim dapat jadi Rasul. Dia siapa? Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Dia duduk mantabat kedua. Ulul Azmi, Rasulullah. Lepas tu, Nabi Ibrahim yang kita doakan. Kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim. Maksudnya, pangkat dia, nisbah, bab, taqwa dia, tauhid dia. Makam awliya ni, bukan awliya, makam Nabi Yin. Nabi Yin pun yang ulul Azmi. Sampai macam ni. Dan kita memang nisbah tauhid, kita diajar tauhid macam ni. Pasal ni tauhid Nabi-Nabi dan Rasul. Baik, wa man yunkir wujudal khaliq ta'ala wa ya'taqidu anna an-nara tuhriqu bi tabiha. Dan kata dia, siapa-siapa yang mengingkarkan kewujudan yang mencipta ni ialah Allah. Wa ya'taqidu, dan dia beriktikad anna an-nara, maksudnya api ini tuhriqu, api menghangus bi tabiha, dengan tabiat api. Api itu, tabiat api, kekuatan yang ada pada api, keupayaan yang ada pada api, apalagi daya yang ada pada api, apa seumpama bahasa macam itu. Fahadha yakunu sawabu pihaqi. Baik. Orang macam ni, macam mana kaedah lepas juga dia ajar kita, yakunu sawabu adalah yang sebenarnya, selayaknya, pihaqi pada dirinya, man yungkir al-mungkir ni, an yuqaddama lahu awalan, bahawa didahulukan bagi orang macam ni adalatu ala wujudil ilahi subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil di atas wujudnya Allah, adanya Allah Tuhan yang subhanahu, yang bersihkan daripada sifat kekurangan pada dia. Wa ala kudrati, jadi ceritakan bab tauhid tu tentang Allah dan segala sifat kesempurnaan dia, antaranya kuasa dia. Ala kullil jaizat, di atas setiap benda yang harus. Wa yuwaddahu lahu, dan diperjelaskan lahu bagi orang yang ingkar macam ni, anna nara, bahasanya api, laisat muhriqatan bitabiha, tidaklah ia menghangus dengan tabiatnya, bal bahkan dia menghangus pun bi khalqillah ta'ala al-ihraqa indama tamassahu syai'an qabilan lil ihraq, bahkan semua tu dengan Allah Ta'ala yang jadikan ihraq menghangus. Orang Ta'ala jadikan hangus pun indama tamassahu syai'an, tatkala menyentuh oleh api akan sesuatu yang qabilan lil ihtiraqi, yang boleh menerima untuk hangus dan terbakar. Allah yang bagi jadi. Itu kalau kita tengok dalam zaman lani pun kan. Kalau tuan-tuan tak nak tengok, rasa nak saja nak sebut. Apa dia? Kan ada demo duk hantar-hantar WhatsApp tu, ada tunjuk api dalam air, ada tak? Tak pernah tengok ada WhatsApp-nya tu. Air ni, air macam air terjun tu. Dalam air tu ada api.
Dalam air tu ada api duduk menyala. Lepas tu, dia ambil kertas. Air ni, cucuk kat api yang air tu, buat keluar, terbakar. Ada? Tak boleh saya tengok. Video tu saya delete tak tahu tu. Kerana berat sangat. Headset, buang. Ha, tapi ada video tu. Maksudnya apa? Landing boleh tengok. Maksudnya, atas golip kita tengok, api ni duduk di luar. Ni dalam air ada api. Dan api pula tu bukan dengan manusia buat. Tapi, memang duduk dalam air api tu. Sumber macam mana, tempat macam mana, kadang kita pun tak dapat maklumat tu. Tapi, ni sebab gambar yang ada tu, tengok je tu. Dia siap ambil kertas, cucuk lagi dalam air tu. Ha, terbakar api. Terbakar kertas tu. Yang api tu duduk dalam air. Ha. Itu yang kita tengok video-video apa adalah. Macam mana pun atas kita bicara intiqad, kalau tak ada video tu pun, yakin tak memang yang menghangus ni Allah Ta'ala. Bukan api je tak? Api ni apa? Proses adat. Berulang. Dia tahu apa Allah Ta'ala jadikan proses sabab-musabab tu. Dan kalau tengok sikit di sebab mengkaji kan, api. Macam mana api boleh bakar kertas tapi bila kena besi tak bakar pun? Pandai pula api milih ya? Nak bakar tak bakar. Api ada akal lah. Macam mana dia boleh tahu yang ni dia boleh bakar, dia tak boleh bakar. Kadang-kadang tengok ada benda yang keras juga. Tapi dia makan api. Api boleh makan. Ada benda kadang memang pepejal. Tapi dia boleh bakar. Kadang-kadang tengok lembut je pun. Tapi dia tak terbakar. Jadi siapa yang menentukan dia boleh jadi bakar, tak boleh bakar ni? Mesti ada sesuatu kuasa yang memperaturankan api tu. Jadi tentulah yang kuasa tu Allah. Dan proses adat yang kita dah tengok macam mana yang selalu. Dan yang ni kita bicara ke Nabi Ibrahim yang menyalahi adat, hak Allah Ta'ala untuk menyalahi proses itu. Baik izla mujida fi nafsi haqiqatiha yaqtadi anna an tuhriqal ajsama li'annahu an لأنه أنكر إن قيل إن موجد إحراقها هو النور الذي فيها هو مولد الحرارة المهرقة قلنا sikit ni perhabis ayat tu saja. Kata dia izlah mujidah, jadi kita kata Allah Ta'ala yang menjadikan menghangus ni ketika api bersentuh dengan sesuatu yang boleh menerima hangus. Izlah mujidah pasal apa? Kerana tiadalah yang mengada fi nafsi haqiqatiha, pada diri hakikatnya api, hakikatnya hakikatin nar, yak tadi yang menghendaki oleh mujid ni, antuh riqal ajsama, bahawa menghangus oleh api akan jisim. Maksudnya akan benda sesuatu. Kalau tengok betul-betul, api ni, apa benda yang ke api sampai api boleh menghangus? Apa? Cuba sebut. Itu dia ajar ke kita kaedah berhujah. Kalau orang kata api itu bangun dengan tabiatnya. Baik, kalau itu apa yang ada pada api yang boleh menyebabkan terbakar? Jawab. Sampai lah ni, wah, saya nak sebut satu fakta ilmiah. Apa benda yang ada ke api menyebabkan terbakar? Dia pun tak boleh sebut. Setakat tuan-tuan mengaji saya lah, boleh sebut tak? Ada? Kok saya nak share. Ada? Apa benda yang ke api ini menyebabkan? Bila ke api, dia boleh membakar. Apa? Maka tak tahu. Semua bodoh belaka lah, termasuk saya lah. Tak ada. Memang tak ada. Dia tak boleh sebut. Yang tahu ambil cucuh. Betul dia. Tu. Dia tak tahu lah. Apa proses selanjutnya bukan urusan kita lah. Tak masuk campur langsung. Ambil tak lagi melibatkan warna bakaran. Yang ni api merah, api biru, api hijau, api kuning. Ada warna-warna api putih. Macam mana boleh jembatkan warna-warna tu? Siapa tentukan warna nyalaan dia? Bahan macam ni, warna macam ni, bahan macam ni, macam ni, macam ni. Lain madah, lain material dia, lain warna dia bakaran tu. Dia mana banyak asap, mana yang tak banyak asap, yang mana dia mengambil masa, mana tak ambil masa, mana yang cepat, mana lambat, mana yang mudah dimakan, mana lambat dimakan. Siapa yang buat peraturan? Apa yang ada pada api menyebabkan dia pandai memilih, tak memilih? Siapa boleh bagi hurai? Tak ada siapa. Baik. Tak ada siapa kata, tidak ada yang menjadikan pada diri api yang boleh menghukum bahawasanya itulah membakar jisim. Lianahu kila, kerana bahawasanya in kila, jika dikatakan macam ni, kalau ada orang kata macam ni pula,
sebagai hujah dia. Dia kata api ni memang api itu menganggus. Dia kata macam ni, inna mujiba ihraqiha huwa nuru. Ada orang kata, pendapat kata yang mewajibkan berlaku hangus api ini huwa nuru adalah cahaya allazi fiha, yang ada pada api. Cahaya yang ada pada api itulah yang menghangus. Ada lighter lah ni yang tak ada api dia. Tekan je dia. Boleh hangus tak? Menyala tak? Memang tak ada api menyala. Tapi kalau cucuk rokok, rokok menyala tak? Terbakar tak? Api rokok kereta tau tak? Tekan. Ada api tak? Cucuk menyala tak? Menyala? Kata ada cahaya. Cahaya yang menyala kan? Macam kalau nak hujah tak? Kelip-kelip tak ada cahaya. Cuba pegang untuk dia. Panas tak? Tak panas. Untuk tu bahasa kampung lah nak. Abdomen dia lah. Sentuh abdomen dia yang menyala tu. Menyala tak? Menyala. Panas tak? Sejuk. Kau menyala mesti panas. Kenapa tak panas? Ada api sejuk lah. Tadi kata api panas. Api boleh bakar. Ni kenapa tak bakar? Kenapa tak menggelupor kelip-kelip tu? Kata tak boleh jawab. Jadi siapa jadikan kelip-kelip? Itu kelip-kelip. Siapa jadikan api? Takkan api jadikan api kelip-kelip, jadikan kelip-kelip. Kelip-kelip pun dia tahu tak bahawasanya dia tu boleh menyala. Apa cerdiknya kelip-kelip yang dia boleh menyebabkan diri dia jadi menyala? Tuan-tuan boleh tak menyala? Jari ke, mata ke, buntut ke menyala? Segi buntut menyala boleh? Bukan semua kau bayang itu. Tak ada sikit pun. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Jadi dia kata cahayalah allazi fiha, yang ada dalam api ni, huwa al-mulidul hararah al-muhriqah, yang melahirkan atau memberanakan, menjadikan, menerbitkan panas yang boleh membakar. Qulna, baik. Sebab jawab dia jawab macam ni. Kata nurul hajahib. Habahib. Wa huwa al-hayawanun saghir. Ha, memang dia pun guna kelip-kelip juga. Saya ingat saya duk baca dulu pun memang dia bagi contoh kelip-kelip tu memang contoh dia. Kata dia, apa dia? Habahib. Habahib ni kata dia ialah hayawanu sughir, ialah haiwan kecil. Alladhi yujadu fil lail, yang didapati pada waktu malam. Ala nambatak, di atas tumbuh-tumbuhan. Wafi muakhirihi, dan kata dia di abdomen dia, di hujungnya. Itu kita orang kampung bahasa buntut dia. Ada nurun, ada cahaya. Yastau, yang bersinar, bercahaya, menyala. Cahaya menyala. Wal madatul lati yan ba'isu minha zalika nur madatun hayawaniyah al-fosforiyah la hararata fiha wala ihraqa. Kata dia bahan yang merangsang minha, daripada kelip-kelip ni, minha minal hayawanan saghir, hayawan saghir, habahib ni. Allazi yanbasu minha zalika nur, yang menghasilkan cahaya itu, atau kajian sains yang dia kata, dia ialah madatun hayawaniyah fosforiyah. Dia ialah bahan haiwan yang, kalau nama sains dia fosforiyah. Fosfor ni fosfor lah kak. Fosfor sains ni. Fosfor tu. Fosforus. Ha, fosforus. Fosforus apa dia? Ha? Bahan bakar. Ha, belerang apa kan. Dia ada fosforus kan. Ada fosfor. Ha, tu. Tu. Fosforia. Bahasa Arab. Ha, kalau ikut asal bak api boleh menyala ni. Ha, fosfor lah. La harar tafiha. Wala ihraqa. Dan dia kata, dahlah bahan tu daripada haiwan. Walau nak kata fosfor sekalipun. Tapi tak panas, tak membakar. Itu kelip-kelip. Binatang yang ada cahaya buntut ni kelip-kelip je ke? Ulat pun ada yang cahaya betul tak? Ikan pun ada yang cahaya dingin betul tak? Yang cahaya betul tak? Tasbih cahaya? Tadi tutup lampu tak? Siapa yang tasbih buat keluar tak? Tak mahu yang warna hijau cahaya tu kan? Hijau muda tu. Hak tu nyala tu. Dia bukan panas tak? Tak panas pun? Siapa kata panas? Sibil. Umur begitu je. Itu apa bahan menyebabkan menyala? Kalau kata panas tu ialah bahan tu, yang ada bahan pun kadang tak panas pun, tak menyala pun, tak hangus pun. Okey. Itu siapa bagi hangus? Itu yang dia kata, selain pada kelip-kelip, wakazah macam tu lah juga, kasirun, banyak lagi kata dia, minal mawadil al-pusfuriyah,
daripada bahan-bahan yang mengandungi kandungan fosforus, kama yu'lamu fi fannil kimia, pada subjek kimia. Jadi ni kena ngaji subjek kimia. Kita sastra pun tak lulus. Apa cerita kimia? Tu tak faham tu. Sikit-sikit bahasa macam tu. Tu yang kita, kalau orang yang memang ngaji bab ni, baca tak? Kalau tauhid manifestasi kimia dia macam mana? Best. Allah. Bahkan tauhid dia lagi mantap pada kita yang tak lulus, tak lulus sains ni. Yang duduk kelas sastra ni. Ingat sastra bagusnya, apa pun tak reti. Pantun pun tak ingat. Wa in qila, sekiranya dikatakan. Jadi dia masih lagi nak cerita bab api apa ni. Jadi semua tu dia nak cerita apa? Dia nak cerita tentang api, tentang kisah Nabi Ibrahim, dan apa hujah-hujah sains duk cerita tentang bab api. Dia nak tunjukkan sebenarnya memang bukan api yang menghangus, tapi Allah dan nisbah tak hangusnya Nabi Ibrahim. Boleh tak berlaku? Boleh. Jadi tengok mukjizat ni, duk syok dengan mukjizat ke syok Allah? Sikit soal tu kan. So, kita selalunya bila tengok mukjizat, syok tau kan? Syok mukjizat. Sepatutnya yang kita nak dapat, dapat apa? Dapat Allah. Ya. Mukjizat apa Allah Ta'ala beri kat Nabi Muhammad SAW? Begitu kat semua Nabi Rasul. Tujuannya pasal apa? Buat apa? Hikmah buat apa? Supaya manusia kenal Allah. Ikut Allah, ikut Rasul. Bukan tujuan, mukjizat, mukjizat, power, power. Macam tu. Apa maksud? Lepas tu kita belajar benda-benda macam ni, khususnya bab mukjizat ni, supaya kita dapat Allah. Betul kan? Itu kan kalau orang-orang yang kalau katalah diusahakan dapat benda-benda macam ni, dia hidup untuk dapatkan Allah ke dapat benda ni? Dapat benda ni ya, pelik-pelik eh? Jadi jin, ada sihir apa, boleh buat benda-benda macam ni. Matlamat dia, dapat Allah ke dapat benda macam ni? Dapat benda macam ni. Memang kalau beramal pun, semayang ke, puasa ke, zikir ke, puluh-puluh ribu kena amalan macam ni. Nak, tujuan dia nak dapat? Nak dapat benda pelik-pelik ni. Bukan untuk dapat Allah. Bukan. Kalau zikir kali pun, bukan tujuan zikir ingat Allah, membesar Allah. Semayang kali pun, bukan membesarkan Allah, ingat Allah. Puasa kali pun, bukan kerana takwa pada orang salah. Tapi pasal apa? Nak dapat benda pelik dan luar biasa. Tak betul. Lari daripada matlamat. Bahkan, ini kita sebut bab yang lari atas bab tu. Kata sebut ulama. Kalau telah bab zikir sekalipun, zikir mengaji, kita mengaji nak buat apa? Nak sijil. Out juga. Ngaji siapa? Zikir siapa? Supaya boleh jadi ahli zikir, bila zikir sampai tak sedar diri. Ha'ilallah, la'ilallah, ha'ilallah, tak sedar. Macam? Tak guna juga. Macam apa? Orang zikir nak ingat Allah dalam keadaan sedar-sedar ingat Allah. La'ilallah, tak ada uluhiyat melainkan hak Allah. Sifat ketuhanan ni adalah Allah saja yang ada sifat ketuhanan. Yang lain takkan ada sifat ketuhanan. Nak bagi dapat rasa hak tu dalam keadaan sedar. La ilaha illallah. Dengan sedarnya. Dan hati kita takzim dengan Allah Ta'ala. Hak tu nak dapat. Bukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 Tak sedar. Hak tu zikir untuk bagi ilah akal. Tak betul. Menyimpang daripada maksud zikir. Satu, ada tak ahli tarik macam ni? Ada tak? Ada ahli tarikat yang memang ambil tarikat macam ni. Tarikat dia untuk supaya zikir tak sedar. Zikir pula tu kadang sampai 3 jam. Larat zikir 3 jam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Larat sampai 3 jam. Zikir ni walaupun sikit je, 10 kali je. La ilaha illallah. Pum. 10 hari pakai. Tauhid. Tak ubah. Dan faham. Macam mana pun taklah suruh tak payah zikir. Taklah macam tu kan. Tapi orang yang banyak zikir macam tu selalunya macam mana? Zikir sampai tak sedar. Lagi melompat, lagi berguling macam apa? Dan guling tak sedar. Itu bukan matlamat zikir. Matlamat zikir ni duduk berjalan, diri, duduk, diam, hati macam mana? Allah. Baru betul tu, tauhid tu. Baru betul makrifah Allah. Sajalah kesana sikit. Pasal memang tauhid kita ni belajar mukjizat macam ni supaya kita menerima mukjizat dan kita nak dapatkan musyahadah Allah. Dapat kita faham, rasakan hati kita ke Allah. Bukan ke api. Bukan ke Nabi Ibrahim. Bukan. Siapa?
Allah. Nabi Ibrahim tak makan api, siapa buat? Allah. Api tak menganguskan siapa? Allah. Belajar dapat Allah. Nak faham Allah, bukan tujuan untuk bagi syok dapat benda-benda yang pelik dan luar biasa. Kita ke sana, insyaAllah sambung kita nanti. Wa in qila. Dia nak sebut lagi beberapa pahaman orang tentang masalah api ni. Agak panjang lah dia sebut tu. Berhenti dulu situ. Nanti dia akan jawab balik apa orang yang duk nak pertahan juga kata api tu menghangus. Dia tetap nak tunjuk bahasanya memang api bukan menghangus, tapi Allah yang menghangus bukan api. Soal keluar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ya jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.